Halo teman-teman, balik lagi di RG Gaming. Kali ini RG Gaming bermain game Rec Room. Oh iya, buat kalian jangan lupa di like dan di komen bawah ini dan di subscribe ya. Kali ini RG Gaming mau bermain game horror lagi. Soalnya kalau di Rec Room tuh serunya main game horror teman-teman. Oke, kita cari dulu gamenya. Nih, ini nih, Little Nightmare. Oke, kita langsung aja ke gamenya. Nih, kita udah ada di lobby. Di sini udah banyak karakter-karakter horornya ya. Sebenarnya ini kita bisa pakai nih. Kita bisa pakai boneka-boneka ini. Cuman lagi gaming nggak ada uangnya, soalnya itu harus bayar teman-teman. Kita pakai karakter yang biasa aja. Ini tuh siapa ya, lupa lagi. Lagi gaming yang suka ada di film-film itu tuh, kalau yang tadi kan si boneka Chucky, ini kalau yang bawa pisau ini siapa ya kira-kira? Jason gitu. Buat yang tahu komen di bawah ya teman-teman. Lagi gaming lupa nih. Serem juga ya dia pakai senjata gitu. Kita langsung masuk ke gamenya aja lah. Kita play game. Oke, kita udah di dalam gamenya. Kita start game. Kita ada di ruangan yang sempit nih. Oke, kita berpindah tempat. Di situ ada. Di sini tuh maksudnya RG Gaming meranin ini nih, anak bocil yang pakai kardus itu kepalanya teman-teman. Di sini ada senter, kita ambil. Ini kita harus mengeksplor tempat ini nih kayaknya nih. Di sini ada sebuah rumah ya. Sebuah rumah yang udah ditinggalin kayaknya. Oke, di sini ada boneka. Di sini nggak ada apa-apa lagi ya. Ada lukisan Lucifer Art. Ini ada pintu yang bolong. Di situ ada anak kecil yang pakai jubah kuning itu tuh teman-teman. Kita lanjut mengeksplor. Kita naik ke tangga. Kita lihat ada apa di sini. Ini dikunci. Di sini kok ada banyak babi ya? Ini sepertinya rumah pemburu, teman-teman. Di sini banyak babi bergelantungan. Ini ada kapak nih. Kita ambil buat pecahin pintu yang tadi di bawah yang ada anak kecil pakai baju kuning, awal jubah kuning. Kita ke bawah aja, kita selamatkan anak kecil tuh yang kekurung tadi di sana. Ini nih, kita bisa buka pintu ini pakai kapaknya. Buka. Oke, kita udah bisa masuk. Lihat nih. Kita buang dulu kapak. Nih, dia udah nyamperin. Lah, kok malah ngedorong sih dia? Oke, kita ikutin ya. Nih. Dia mulai pergi padahal kita udah selamatin dia ya. Tapi bocil ini malah pergi, guys. Ikutin aja lah dia nih, mau kemana sih sebenarnya? Nih, ternyata dia mau ke dalam sini nih teman-teman. Di sini banyak babi. Babinya bunyi. Siapa nih? Dia nyamperin
seseorang perempuan, guys. Di perempuan ini kayak lagi megang kunci. Oke, kita ambil aja lah. Langsung patah ini boneka kayaknya. Oh, jadi itu tuh boneka, guys, bukan orang. Kita masukin kuncinya. Oke, terus kita disuruh naik nih. Kita disuruh naik ke sini nih. Kita naik. Oke, kita harus loncat ke sini ke ventilasi. Selesai. Oh, terus dia yang naik. Giliran tuh, kan udah ditolong. Nah, udah ini lanjut kita kemana ya? Ah, ada senter lagi nih. Kita ambil. Bentar. Oh, ke bawah, guys. Ih, tapi banyak orang, guys, di sini. Kita disuruh pelan-pelan nih. Ini tuh boneka kayaknya ya. Boneka ini. Oh, ini nih, kalau ini sih orang beneran nih, bukan boneka nih. Ini kita harus ambil kunci. Oke, kita langsung pergi. Kuncinya udah kita ambil. Buka, mana sih? Oh iya, udah kebuka. Oke, ini. Oh, kita disuruh lari, guys. Lari, guys. Kita disuruh lari. Oh, dia ngikut. Ngejar, guys. Wow, dia nembak. Dia bawa senjata, guys. Dia nembakin kita. Kita harus. Oke, nggak kena. Oke, kita harus berlindung di balik kotak-kotak ini nih, yang ada di sepanjang jalan ini. Dia nembak terus, guys. Nih, kita langsung masuk aja ke sini. Oke. Ayo, Cil, cepetan, Cil. Oke, kita udah sampai. Oh, itu tuh orangnya tuh. Dia lagi nyari kita nih. Kita harus pelan-pelan ya. Jangan sampai ketahuan sama dia. Soalnya dia tuh bawa senjata, ngeri. Dia tuh pemburu ya. Dia pemburu kayaknya, yang memburu babi-babi yang tadi, guys. Di sini ada jebakan ini. Jebakan buat hewan juga. Bahaya banget nih. Kalau kayaknya udah pasti meninggoy. Kita lewatin. Awas, jangan sampai keinjak. Pelan-pelan aja, banyak juga ya jebakannya. Pelan-pelan. Soalnya kalau meninggoy ini kita pasti ngulang nih. Oke, berhasil. Mana ya si bocil? Gak ada, guys. Udahlah, kita tinggalin aja. Oke, wah, di sana ada rumput. Kita ketahuan, guys. Ketahuan sama pemburunya. You die, katanya. Kita dibunuh, kita ngulang lagi, guys. Oh, gak ngulang dari awal ternyata, guys. Kita ngulangnya dari yang di bawah pohon itu. Barusan yang ada jebakan. Oh, jadi di sana tuh dia kayaknya ngumpet. Sengaja dia ngumpet biar kita lewat. Terus kita harus gimana ya di sana ya? Di sini banyak suara-suara hewan kayaknya. Suara-suara hewan serigala atau apalah. Ada si bocil tuh. Si bocil yang pakai jubah kuning. Tadi gak ada. Cil, kemana sih ini, Cil?
kita harus lari apa gimana ya? Lari sih kayaknya ini. Lari sampai ke sana tuh. Gubuk yang ada di sana. Mana ya? Oke, kita lari aja lari. Gimana sih ini? Kita lari aja lari. Oh, ini nih ada jendela. Ada jendela. Kita harus lari ke jendela. Ayo ayo cepat 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 cepat. Aduh. Kok susah ya naiknya? Susah guys, naiknya susah. Game on. Oke oke. Jadi dari situ tuh lari langsung kita masuk ke jendela guys, tak kayak kayak barusan tuh si itu si bocilnya. Oke, biarin dia lewat dulu. Soalnya takut ditembak. Oke. Nah, kan si bocilnya udah enggak ada lagi sekarang. Kita lari aja lah langsung lah. Kita lari langsung ke ini nih, ke rumah yang ada di sini nih. Kita langsung loncat ke jendelanya. Gak peduli si bocil. Tinggalin aja si bocil masuk, masuk. Oke, berhasil. Ih, mana lagi nih? Ada senjata bisa diambil enggak nih? Oh, si bocil kayaknya ngambil senjata nih. Ayo, Cil. Ambil, Cil. Waduh, susah lagi kita bantuin. Ayo, ayo, ya, berhasil. Udah keambil. Degan. Mana, ayo, cepat, Cil. Oh. Sini, gue. Wow. Si bocil nembak pemburu yang barusannya, guys. Gila si bocil ternyata berani juga dia. Dan di sini nih kita nyebrang ke kota ya, lewat gak tahu tuh perahu atau apa, mungkin dia melarikan diri agar terbebas dari pemburu yang barusan itu ya. Dan di sini ini kita di mana ya? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Dadah teman-teman.